Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Unduk Samir ini. Nah, kali ini saya punya project, ini dapat project desain ini ya, plafon ceiling atau ceiling ya. Desain di desain drop, sobat. Oke, selain di konten tutorial pengecetan, dunia pengecetan, di sini saya juga akan memberi tutorial cara bikin atau desain plafon drop, sobat ya. Nah, pertama ini kalau mau bikin lekukan kita ukur dulu seperti ini ya. Ukurannya 1 cm aja. Oke, setelah itu kita kelupas dulu kulitnya seperti ini, kita kelupas. Nah, seperti ini ya. Kalau mau bikin lekukannya, ntar kalau udah ditekuk seperti ini, kita hilangkan dulu ini ya, yang seperti ini ya. Kita bikin lancip dulu sobat ya, balikannya ini. Nah, seperti ini sobat, perhatikan. Jadi kedua sisinya itu kita kikis miring seperti ini sobat. Oke sobat, silakan simak video ini sampai selesai biar paham di step-stepnya ya dan dapat ilmunya. Nah, akhirnya udah selesai ini ya sobat ya, mantap sekali. Ini sekarang melakukan pengomponan ya, pakai kornis ini. Kita lakukan kompon dulu seperti ini, nat-natnya itu dikompon sobat, jangan lupa dikompon. Nah, seperti itu sobat ya, seperti ini ya cara desain plafon sil atau ceiling ya, pakai gypsum ya. Step-stepnya seperti ini. Ini udah hampir selesai sobat, tinggal ngecat aja ya, tinggal sealer ngecat ya. Oke, terima kasih sobat sudah menyimak video ini. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.